Wangsa Melayu dan masyarakat Batubara sambut Bupati Batubara dan Kapolres Batubara dalam acara pagelaran dan pameran khas Melayu Batubara di Istana Niat Lima Laras, Desa Lima Laras, Kecamatan Libung Hangus, Kabupaten Batubara. Bupati dan rombongan disambut dengan tarian persembahan dan pencaksilat. Tradisi tersebut sebagai tanda menerima tamu kehormatan yang dilakukan oleh tuan rumah kedatukan Lima Laras. Pagelaran dan pameran yang dilaksanakan dengan tema Satu Cinta, Satu Hati, Satu Tujuan, lestarikan peradaban Melayu, takkan Melayu hilang di bumi. Khas Melayu yang dipamerkan diantaranya songket batubara, peci, dan barang antik milik Kerajaan Datuk Lima Laras yang sudah berusia satu abad lebih. Menurut Bupati Batubara, Zahir sangat mengapresiasi panitia yang telah menggelar acara tersebut. Pemkab Batubara akan segera bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memugar bangunan istana yang sudah tua dan akan dijadikan ikonnya Kabupaten Batubara, dan harus ada penyerahan dari ahli waris kepada Pemkab sebagai persyaratan untuk menerima hibah. Salah satu keturunan Datuk Lima Laras, Taufik Abdi Hidayat, mengatakan baru kali ini dilakukan pameran untuk pelestarian kedatukan Melayu di Istana Niat Lima Laras. Wansa Melayu Batubara dan kedatukan yang ada, serta menjaga barang-barang peninggalan, hentikan eksploitasi barang-barang milik kedatukan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.